Halo guys, kembali lagi bersama Big Boss ya, C. Seorang detektif atau mata-mata pasti membutuhkan alat-alat canggih seperti kamera pengintai. Serius nih? Siap meluncur. Kamera ini selalu mempunyai desain kecil sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya detektif loh, di rumah pun pastinya akan ada kamera pengintai yang pastinya bertugas untuk memantau keadaan rumah kamu. Berikut ulasan Big Boss 8 kamera pengintai dengan bentuk yang unik. Spy Cam Jam Dinding. Desain kamera pengintai ini menyerupai jam dinding yang biasa ada di tembok rumah kamu, guys. Orang biasa akan melihat jam ini seperti jam dinding biasa. Padahal ini kamera pengintai, guys. Tampilan depan belakangnya sama seperti jam biasa dan juga memakai baterai A2 di belakangnya. Jadi bisa memantau keadaan rumah kamu, guys. Teknologi kameranya mempunyai resolusi 1080 pixel. Dan bisa memakai memori sampai 64GB. Kamera yang mempunyai angle sampai 90 derajat ini bisa kamu lihat melalui handphone berbasis Android dan iPhone. Kalau kamu kepo, linknya Big Boss taruh di deskripsi ya. Spycam jam tangan. Desain Spycam ini mirip dan memiliki fungsi seperti jam tangan pada umumnya, guys. Jadi sangat cocok untuk kamu yang mau jadi detektif keren nih, dan juga trendy pastinya. Dengan fitur Full HD 1080 pixel IR Night Vision, jam tangan kamera ini mampu memakai memori sampai 8GB. Spycam Pulpen. Kamera pengintai ini memang sudah banyak orang tahu, guys. Tapi memang bentuk pena inilah yang paling enak dan nyaman untuk dibawa kemana-mana. Karena orang tidak akan langsung mengira itu kamera, ya setiap orang pasti butuh pena ya untuk pencatat sesuatu. Dan enaknya lagi nih, bisa ditaruh di kantong saku kemeja kamu, guys. Kamera pengintai pulpen ini memiliki resolusi 720x480 pixel. Jadi hasil yang didapatkan tidak akan beresolusi rendah. Spycam jam meja. Sama halnya dengan jam dinding sebelumnya, guys. Kali ini berbentuk jam meja. Misalnya kamu bisa taruh di meja kantor, meja kamar. Jadi orang pasti hanya mengira ini fungsinya jam, padahal ini kamera pengintai. Kamera ini mempunyai resolusi 1080 pixel dan menggunakan jaringan WiFi di rumah kamu. Dengan ketahanan baterai sampai 3,5 jam, memori yang bisa dicapai hingga 32 GB. Spycam kacamata. Nah, ini dia Spycam yang menyerupai kacamata. Memiliki kelebihan sudut gambar yang bagus dan jelas, sehingga objek yang dilihat orang yang menggunakan kacamata ini maka akan langsung bisa dilihat pada video. Resolusi kameranya juga besar, guys, 1080 pixel dan juga memorinya sampai 64GB. Spycam USB Charger. Kamera pengintai yang satu ini mempunyai bentuk seperti kepala charger USB, guys. Cocok untuk ditaruh di tembok dan juga bisa memantau keadaan rumah kamu. Kamera dengan resolusi 5 megapiksel ini bisa support memory card hingga 32 GB. Spycam korek api. Sesuai namanya, kamera pengintai yang satu ini mirip dengan korek api, guys. Dengan posisi kamera di bawahnya, pemantik apinya ada juga di posisi bagian atasnya ya. Kamera korek api ini memakai resolusi kamera 1080 pixel dan juga bisa terkoneksi dengan WiFi. Sehingga kamu bisa monitor lewat HP kamu ya. Untuk detailnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan sebelum lanjut nih guys, jangan lupa klik subscribe dulu ya.
karena subscribe kamu menjadikan Big Boss untuk selalu semangat dan terus berkarya. Spycam gantungan baju. Nah, desain kamera pengintai yang satu ini sangat aneh dan unik, guys. Karena ini menyerupai gantungan baju di kamar kamu. Bahkan memang bisa digunakan untuk gantungan baju loh, guys. Kamera motion sensor gantungan baju ini memiliki kualitas HD 720 pixel dan dapat memakai memory card hingga 16 GB. Baterainya bisa merekam sampai 90 menit loh, guys. Jadi, gimana menurut kamu? Linknya Big Boss taruh di deskripsi ya. Oke guys, itu dia tadi 8 kamera pengintai dengan bentuk yang unik. Kalau kamu kepo, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Oke guys, terima kasih banyak and see you.